Pemirsa, Jawa Barat tampil perkasa pada cabang olahraga dayung dengan meraih predikat juara umum Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 Papua. Dari 40 nomor yang dipertandingkan, sebanyak 20 medali emas berhasil diraih oleh tim dayung Jawa Barat. Jawa Barat berhasil meraih predikat juara umum pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 Papua Cabang Olahraga Dayung. Para atlet Dayung Jabar tampil digdaya dengan meraih 20 medali emas, 9 perak, dan 7 perunggu dari total 40 medali yang diperebutkan. Ketangguhan atlet Dayung Jabar juga ditunjukkan dengan menjadi pengumpul medali terbanyak setiap kategori, yakni pada kategori rowing, canoeing, dan TBR. Pada kategori rowing, Jabar berhasil merebut 7 medali emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Di nomor canoeing, Jabar kembali juga menjadi pengumpul medali terbanyak, yakni 7 medali emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Kemudian pada nomor TBR atau traditional boat race, Jabar menjadi peraih medali terbanyak dengan 6 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Manajer tim Dayung Jawa Barat, Alia Mei Dina, mengatakan pencapaian luar biasa ditunjukkan oleh para atlet dayung. Memasang target 14 medali emas, namun ternyata mampu meraih 20 medali emas. Padahal setidaknya terdapat 10 nomor yang tidak dipertandingkan pada pelaksanaan PON ke-20 2021 dan beberapa di antaranya merupakan nomor unggulan Jawa Barat. Hasil tersebut diperoleh tim dayung tidak lepas dari usaha dan kerja keras selama 2 tahun terakhir. Ini Dayung sudah selesai melaksanakan lomba di PON 2020 2021 di Papua. Dan alhamdulillah Jabar meraih juara umum dengan 20 emas, 9 perak, dan 7 perunggu. Itu adalah hasil dari proses latihan selama 2 tahun. Para atlet melaksanakan training center di Cipule dan kemudian dilanjut untuk di Jatiluhur. Alhamdulillah hasilnya bisa dilihat bahwa kami bisa menjadi juara umum. Torehan tim Dayung Jawa Barat pada PON ke-20 tahun 2021 Papua memang luar biasa. Hasil yang diraih tersebut melampaui torehan medali saat pelaksanaan PON ke-19 2016 di Jawa Barat. Ketika itu, tim Dayung Jabar berhasil meraih 16 medali emas dari total 40 nomor yang dipertandingkan. Irfan Haryadi, Bandung TV.